Ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita ketika berada di 10 hari terakhir Ramadan, maka harus ada semangat dalam diri kita masing-masing. Karena sungguh bisa jadi ini adalah 10 hari terakhir Ramadan yang terakhir di dalam kehidupan kita. Subhanallah, waktu berjalan begitu cepat. Baru kemarin ibu-ibu merasakan mau masuk Ramadan, begitu ya. Sekarang sudah berada di penghujungnya. Kalau kemarin 20 terakhir atau 20 awal bulan Ramadan kita masih santai-santai saja, masih belum memaksimalkan, maka mari di 10 hari terakhir Ramadan ini kita cari yang namanya malam Lailatul Qadar. Dan subhanallah, Lailatul Qadar itu Bu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Lailatul Qadar dikatakan lebih baik dari 1000 bulan ini khusus spesial untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu tahu umatnya Nabi Muhammad itu usianya berapa Bu? Rata-rata 60 sampai 70. Ya, subhanallah. Maka Allah Azza wa Jalla dengan kemurahannya memberikan kesempatan untuk umatnya Nabi Muhammad bisa mendapatkan kebaikan melampaui umat-umat zaman dahulu. Subhanallah. Ibu tahu umatnya Nabi Nuh itu kira-kira usianya berapa, Bu? 1000-an, betul. 950 itu adalah kurun waktu dakwahnya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh tuh, Bu, subhanallah, beliau termasuk dari ulul azmi, rasul-rasul pilihan. Karena berdakwahnya saja, Bu, 950 tahun. Kira-kira itu waktu lama nopo sebentar? Lamanya banget gitu ya. Baru dakwahnya 950 tahun. Artinya usianya Nabi Nuh dan umatnya itu lebih dari 950 tahun. Subhanallah. Dan Allah ingin berikan itu kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita semuanya. Bisa dibayangkan, Bu, kalau ada orang di kehidupannya ibu-ibu balik usia berapa? Coba saya mau tanya. 12, 13, 14, 15. Ya, kita ambil yang pendapatnya Imam Syafi'i 15. 15 sudah maksimal ya. Baik, sekarang ibu-ibu usianya berapa? 66. Ya, ambil 60 lah ya, Bu ya. Baik. 60 kurangi 15 berapa? 45. Coba dihitung, Bu. Ibu-ibu dari 45 tahun itu pernah berjumpa dari mulai balik, biasanya kalau anak remaja itu kayaknya belum semangat ya cari Lailatul Qadar. Mulai semangat-semangat cari Lailatul Qadar usia berapa tuh, Bu? 30-an lah ya. 30-an sudah mulai, kayaknya ini setengah dari kehidupan, sudah mulai enggak tengok-tengok lagi mall ya. Karena sudah tahu diri, 30 tahun sudah mulai dewasa. Baik, 60 dikurangi 30 berarti 30 ya. 30 tahun. Ibu-ibu dari mulai usia 30 tahun sampai usia 60 tahun selalu ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Coba dihitung yang bisa matematika. 30 kali 83 berapa tuh? Subhanallah, 2490. Ngalah-ngalahin umatnya Nabi Nuh. Bisa dibayangin enggak, Bu? Umatnya Nabi Muhammad kalau 30 tahun senantiasa dapat tuh malam Lailatul Qadar, maka sama dengan ia beribadah di muka bumi ini 2000 lebih ya. Subhanallah. Maka dari itu, yuk kita semangat, Bu, cari malam Lailatul Qadar. Mumpung tahun ini dibolehkan untuk beriktikaf, kita enggak bisa meyakinkan, kita tidak bisa menjamin tahun depan tuh ada enggak diri kita di bumi ini. Kita tidak bisa menjamin tahun depan itu ada enggak itikaf di masjid-masjid. Subhanallah. Sekarang kesempatan ada di depan mata kita. Subhanallah, Bu. Yang namanya itikaf itu ada dua pengertiannya. Itikaf itu adalah sebuah hal, ya, ibadah yang dia menetap di masjid. Dan itu dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diberitahu oleh malaikat Jibril bahwasanya yang namanya malam Lailatul Qadar itu jatuh di 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah dulu beriktikaf, Bu, dari mulai awal Ramadan sampai tanggal 10. Dulu. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, malam Lailatul Qadar ada di depanmu." Tahun depannya Rasulullah beriktikaf dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Subhanallah. Kemudian malaikat Jibril memberitahukan lagi, "Ya Rasulullah, malam iktikaf, malam Lailatul Qadar ada di depanmu, yaitu di 10 hari terakhir Ramadan." Dan Rasulullah SAW akhirnya mulai
ketika dikabarkan oleh malaikat Jibril bahwa malam Lailatul Qadar ada di 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah langsung etikaf, Bu. Subhanallah. Bahasa Arabnya itu saddul izar, mulai kemas-kemas, siap-siap. Subhanallah. Siap-siap beliau meninggalkan anak, meninggalkan istrinya, benar-benar beretikaf fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya, Bu, apa sih kira-kira kenapa kita itu di 10 hari terakhir Ramadan diperintahkan untuk beretikaf? Ternyata hikmahnya, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Jadi kitabnya Imam Ibnul Qayyim itu namanya Zadul Ma'ad. Ibu-ibu boleh baca kitab-kitabnya Imam Ibnul Qayyim, bagus-bagus kitabnya. Kita kalau baca kitabnya Imam Ibnul Qayyim yang ada air mata terus menetes, ingatnya akhirat. Ya subhanallah. Kitab beliau ada Zadul Ma'ad, ada Al Fawaid, ada Miftah Darus Sa'adah, ada Al Jawabul Kafi. Ya, banyak kitabnya Imam Ibnul Qayyim. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim, kenapa kita diperintahkan untuk beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan? Agar tidak terputus hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita memiliki hati yang jernih, hati yang bersih. Kalau misalnya, Bu, ibu memakai baju, bajunya itu ada nodanya. Kira-kira itu baju yang ada nodanya mau ibu pakai atau dibersihkan dulu? Dibersihkan kan? Dibersihkan pakai yang apa? Sabun yang bisa menghilangkan noda, begitu ya. Sama kita 1 tahun kita menjalankan 11 bulan itu penuh dengan dosa. Maka di Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan, spesial untuk membersihkan hati kita. Kata Imam Ibnul Qayyim, tidak akan bisa seorang hamba dia bermunajat, fokus mendapatkan kehusyuan di dalam ibadahnya kecuali telah bersih hatinya. Dan masalahnya, Bu, di antara yang mengotori hati kita, di antaranya yang bisa menjadikan hati kita sakit itu banyak tidur. Ya, maka orang itikaf biasanya dia tinggal di masjid dan sedikit tidur. Di antara yang mengeruhkan hati seseorang adalah banyak makan dan minum, termasuk ngemil. Jadi hati-hati, Bu. Namanya ngemil itu boleh, tapi kalau kebanyakan, yang namanya makan itu mubah, boleh. Tapi kalau kebanyakan akhirnya ngantuk, dan kalau sudah ngantuk gak fokus lagi beribadah. Yang bisa mengeruhkan hati seseorang itu adalah banyak bergaul dengan manusia, sedikit bergaul dengan Allah. Di itikaf Allah memerintahkan kita untuk sedikit bergaul dengan manusia, banyak bergaul dengan Allah. Ya subhanallah. Jadi ini hikmah itikaf, Bu. Kenapa itikaf itu diperintahkan? Agar kita itu lebih sedikit bergaul dengan manusia di 10 hari terakhir Ramadan dan banyak-banyak bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmah itikaf adalah ketika seseorang dia meninggalkan sejenak, sejenak saja dari rutinitas dunia yang begitu melelahkan. Ya subhanallah. Dunia itu lelah, Bu. Ya, ibu ada enggak yang hidup di dunia ini enggak lelah? Enggak ada, semua lelah ya, Bu ya. Dan kita bisa sebentar saja ya menaruh dunia itu, kemudian kita fokus untuk akhirat kita. Di mana kita dapatkan? Di i'tikaf itu. Subhanallah. Nasihat untuk diri saya dan ibu-ibu semuanya, kalau bisa yang namanya i'tikaf itu kita enggak harus bawa HP. Karena HP itu adalah sebuah alat ponsel yang kadang mengganggu rutinitas ibadah kita. Ya subhanallah. Dan itulah ya hikmah-hikmah i'tikaf yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, i'tikaf itu apakah harus 10 hari terakhir penuh di masjid atau boleh ya malamnya i'tikaf kalau bagi bapak-bapak paginya kerja? Ya, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan duduknya di masjid ya sebentar saja di 10 hari terakhir Ramadan, kemudian ada niat i'tikaf itu sudah dihitung i'tikaf. Jadi ibu-ibu misalnya nih, sekarang ada pengajian, ibu-ibu duduk terus nanti lanjut sholat maghrib, habis maghrib berbuka, lanjut sholat isya, habis isya duduk di masjid ini misalnya, niat i'tikaf sampai jam 11 malam terus pulang ke rumah, itu sudah dihitung i'tikaf. Ya subhanallah. Dan ada yang mengatakan i'tikaf itu harus diam tinggal di masjid selama 10 hari itu. Ya, ibu boleh ambil yang mana, yang paling mudah. Ya, yang penting kita coba untuk beri'tikaf. Ya, jangan sampai ada kesempatan untuk itikaf di masjid kita enggak itikaf. Subhanallah. Nah, bisa jadi kita berapa tahun nih, Bu,
masa pandemi kan gak dibuka tau bu masjid-masjid untuk itikaf, gak ada. Tahun ini gunakan momen ini, kesempatan ini, mumpung Allah buka, jangan sampai kita menunda, ah nanti tahun depan aja, tahun ini lagi banyak orderan, tahun ini lagi rame bisnisnya. Subhanallah, bisa jadi sebulan lagi kita meninggal dunia, dan gak sampai satu tahun lagi kita bisa beriktikaf. Ya subhanallah. Dan subhanallah bu, yang namanya iktikaf itu adalah sebuah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sunnah, tapi sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalankan selama hidupnya beliau. Ketika ada perintah itikaf, beliau enggak pernah meninggalkan. Subhanallah. Sampai-sampai di detik-detik ketika Rasulullah sallallahu di tahun itu akan wafat, beliau biasanya itikaf 10 hari, beliau tambah 10 hari lagi jadi 20 hari. Ya masyaallah. Kemudian ketika seseorang itu beritikaf, ibu-ibu, ya. Ketika dia sholat isya bersama imam, sholat witir bersama imam, sholat subuh dia berjamaah misalnya, maka sebagian ulama mengatakan dia telah mendapatkan sholat semalam suntuk. Ya subhanallah. Apa yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir dalam rangka mencari Lailatul Qadar? Jangan tinggalkan sholat wajib kita. Ya, sholat maghribnya dijaga, sholat isyanya dijaga, sholat subuhnya dijaga. Kalau sholat tarawih boleh enggak? Boleh. Sholat tarawih misalnya ibu-ibu bisa di rumah, bisa di masjid. Kita sudah bahas di pekan kemarin ya. Kalau di masjid ikut witir bersama imam. Ya, barang siapa yang dia sholat isya di masjid berjamaah bersama imam, sholat witir bersama imam, maka dihitung seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Bangun lagi malam hari mau sholat lagi, boleh enggak? Boleh, tapi tidak usah witir, karena witirnya sudah tadi. Kecuali bagi ibu-ibu yang witirnya belum, malamnya boleh witir. Ya subhanallah. Kemudian nanti ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam Lailatul Qadar itu diantara para ulama menyatakan, ya terutama dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim dan Syekh Utsaimin, kata beliau yang namanya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Ya, bisa tanggal ganjil, bisa tanggal genap. Ya subhanallah. Kalau kita pengen dapat 10 hari terakhir kita isi untuk beribadah, insyaallah dapat. Ya. Jadi enggak usah pilih-pilih tanggal. Kalau di Masjidil Haram itu, Bu, biasanya, Bu, yang paling ramai ya adalah tanggal 27, malam 27. Itu ramenya Masya Allah. Pintu gerbang Masjidil Haram itu yang biasanya ditutup menjelang maghrib, kalau malam 27 jam 3 sore sudah ditutup. Mereka mengatakan dan mereka memiliki sebuah keyakinan bahwasanya yang namanya Lailatul Qadar itu di malam 27. Padahal Rasulullah tidak pernah mengatakan demikian. Dan kalau misalnya Bu, di malam-malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan itu ternyata jatuh di malam Jumat dan itu malam ganjil, para ulama menyatakan kemungkinan besar malam Lailatul Qadar jatuh di tanggal tersebut. Misalnya ibu nih, pas Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan, pas malam Jumat, pas malam ganjil. Ya, cari di situ. Ya. Tapi gimana kalau misalnya pas malam Jumat genap terus ya misalnya. Ya cari semuanya di 10 hari terakhir itu. Subhanallah. Kalau kita sudah dapat Bu, apa yang bisa kita lakukan? Banyak-banyak berzikir. Lisannya itu nermimil. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gak usah ditambah-tambah pakai karim. Karena saya pernah dengar ada orang membaca Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena dalam hadisnya itu tidak ada karimnya Bu. Dan itu adalah ibadah. Ibadah itu ada contohnya dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita untuk memperbanyak berzikir Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hafal semuanya. Alhamdulillah, tinggal diamalkan Bu. Ibu-ibu sambil menyiapkan makan sahur, goreng-goreng kan bisa toh? Misalnya pulang ke rumah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sambil ngiris bawang, Allahumma innaka afuun tuhibbul
afwa fa'fu anni subhanallah. Dzikir itu, Bu, ringan diucapkan di dalam lisan, tapi berat bagi yang dosanya sangat banyak di dalam hatinya, subhanallah. Maka minta kepada Allah agar lisan-lisan ini, terutama di 10 hari terakhir Ramadan, jangan banyak ghibah, jangan banyak pakai lisan ini untuk justru mendolimi orang lain. Jangan pula sibuk lisan ini untuk mengumpat, ya, untuk mencela, tapi sibukkan dengan zikir kepada Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu an. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, 10 hari terakhir dicari itu semuanya. Apa yang bisa kita lakukan nanti ketika kita berjumpa dengan 10 hari terakhir Ramadan? Perbanyak yang namanya membaca Al-Qur'an. Ibu-ibu yang saat ini belum lancar baca Al-Qur'annya, enggak apa-apa. Kemarin ada pertanyaan ketika saya kajian online, bagaimana ustazah kalau kita itu ngajinya belum lancar, masih terbata-bata, lebih baik kita dengarkan murotal atau kita baca? Gitu ya. Baca. Subhanallah, Allah itu maha tahu mana yang sudah pandai membaca Al-Quran, mana yang belum. Dan yang belum membaca Al-Qurannya belum pandai, kalau bahasa Arabnya ya tatata. Ya tatata. Nah, artinya terbata-bata. Orang kalau baca Al-Qur'annya masih begini. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya. Subhanallah, sudah dapat tuh 190 kebaikan. Ya, ditambah pahalanya 2. Pahala baca Al-Qur'an, pahala berusaha ngeja. Ya Masya Allah. Bu, yang namanya membaca Al-Qur'an itu, kalau misalnya untuk surat-surat panjang rasanya sulit. Ibu-ibu nih di malam Lailatul Qadar ini, ustazah kalau baca surat Al-Baqarah kan kayaknya banyak banget, gak nyampe-nyampe gitu ya. Ibu-ibu yang biasa bacanya surat pendek-pendek di juz 30, baca surat Al-Baqarah tuh rasanya panjang banget. Mana ganti suratnya? Enggak ganti-ganti. Ibu-ibu maksimalkan baca surat Al-Fatihah. Enggak apa-apa. Yang paling mudah, yang paling mudah. Daripada enggak sama sekali. Ibu-ibu maksimalkan baca bacaan yang memang ibu-ibu sudah bisa baca, ya, bisa Al-Fatihah, bisa surat-surat pendek, ya, daripada kita tidak membaca sama sekali, ya, subhanallah. Dan di malam Lailatul Qadar, ibu-ibu, apa yang bisa kita lakukan? Bangun, ya, hidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW mengatakan, man qama Lailatul Qadari imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang dia bangun, yang namanya bangun itu kan tadi gak harus sholat ya Bu ya, bisa baca Al-Quran, bisa berzikir, bisa bersedekah, kemudian imanan wahtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bonusnya Bu, ya bukan hanya dilipat gandakan menjadi 83 tahun amalan kita, ghufirullahu ma taqaddama min dambi, Allah delek dosa-dosa kita yang telah lalu, subhanallah. Dia Idul Fitri keluar lagi dalam keadaan subhanallah bersih dari dosa-dosa, subhanallah. Makanya Masya Allah yang namanya Al-Idul Fitr, kenapa disebut Al-Fitr? Itu kembali kepada fitrahnya. Fitrahnya seseorang itu bersih, ya subhanallah. Fitrahnya seseorang itu lepas dari dosa-dosa yang ada di dalam dirinya, Masya Allah. Jadi bangun melek. Tapi gimana kalau ngantuk banget? Ibu-ibu saya mau tanya, kalau ibu-ibu tuh ngantuk banget malam-malam 10 hari terakhir Ramadan, apa yang bisa ibu-ibu lakukan? Wudu. Selain wudu, minum apa Mbak? Air putih. Terus apa lagi? Kemarin ada yang bilang minum kopi, katanya. Minum kopi, saking pengen bangunnya pengen melek. Minum kopi campur garam, gak ngantuk katanya. Bukan gula Bu, garam. Coba ibu-ibu praktekin, pahit dan asin, dan itu gak ngantuk semalaman, subhanallah. Tapi ya nanti besoknya mulai dengut-dengut itu, kan malamnya gak tidur. Nanti besoknya paginya habis syuruk itu langsung ngantuk, ya Masya Allah. Ya dicoba, bagaimana caranya kita coba. Apa yang bisa kita pakai ikhtiar, kita ikhtiar. Ya minta sama Allah. Yang paling penting itu bukan fisik sebenarnya. Yang paling penting itu adalah hati. Kalau benar-benar hati kita bersih, benar-benar kita minta tolong sama Allah, Allah kuatkan mata kita gak terpejam-pejam, ya Masya Allah. Ibu-ibu pertanyaan lagi. Mungkin ibu-ibu akan bertanya, ustazah gimana kalau misalnya kita punya anak-anak kecil? Nah kalau berangkat ke masjid kan anak-anak ribut, malah mengganggu jamaah lainnya. Boleh gak itikafnya di rumah? Ya para ulama, sebagian ulama mengatakan boleh, ya khusus bagi spesial bagi wanita, boleh beritikaf di rumah. Tapi bagi laki-laki, itikafnya di masjid.
masjid. Tentu Bu, itikaf di rumah gak sambil megang HP. HP-nya sebentar dikunci dulu, dicutikan dulu, dibelenggu dulu. Bukan hanya setan yang dibelenggu, tapi HP juga dibelenggu. Baik, kemudian apa yang bisa kita lakukan ibu-ibu di malam Lailatul Qadar ini, ketika kita berjumpa dengan 10 hari terakhir, maksimalkan untuk bersedekah. Subhanallah. Yang namanya sedekah itu bertingkat-tingkat. Kalau ibu punya dana, maka yang paling kita lihat terlebih dahulu, sedekah bukan zakat ya Bu, beda. Zakat sama sedekah itu beda. Sedekah itu boleh kepada karib kerabat, boleh kepada ibu kita, boleh kepada ayah kita, itu sedekah. Dan kalau kita bersedekah kepada karib kerabat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat dua pahalanya, pahala sedekah dan pahala menyambung tali silaturahim. Khusus zakat, zakat Bu, beda ya Bu, zakat sama sedekah. Zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang tua kita, atau tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya. Suami mau zakat, gak boleh ke anaknya. Kenapa? Karena anak menjadi tanggungan suami, menjadi tanggungan bapaknya. Tapi sedekah boleh gak? Boleh. Dan subhanallah, yang namanya sedekah Bu, masya Allah, itu bisa sekarang itu dengan transfer. Saya diceritakan oleh admin Mutiara Hikmah itu, ada ya ibu-ibu itu berpartisipasi sedekah Bu, itu sehari 5.000, transfer 5.000 Bu. Kita gak lihat seberapa kecil sedekahnya, tapi yang kita harapkan itu adalah keistiqomahannya. Allah mencintai amalan-amalan yang istiqomah, yang kontinu, yang terus menerus. Daripada kita hanya sedekah satu kali, mending setiap malam, dan itu terus. Bisa dibayangkan gak Bu? Sekarang ibu-ibu punya uang berapa? 50 ribu deh misalnya. Ustazah, saya tuh gak ada uang lagi kecuali 50 ribu ini. Baik, 50 ribu bagi 10, ya kan? Mulai dari tanggal gaji 21, ibu kasih 5 ribu. Ibu kasih 5 ribu dikali 10 jadi berapa? 50 ribu, ya kan? Dan ingat ya Bu, yang namanya sedekah itu juga harus ada niat. Niatkan sedekah kita hanya untuk mencari ridha Allah. Dan ingat, para ulama mengatakan rubba amalin saghirin, bisa jadi amalan kecil itu menjadi kabir, menjadi besar di hadapan Allah, disebabkan karena niat. Dan sebaliknya, amalan yang besar, ada orang sedekah nih Bu, ya 100 juta misalnya. Wah, gede apa kecil tuh? Sedekah 100 juta. Tapi diumum-umumin, iklan tuh jadi pengumuman-pengumuman, nih saya sedekah 100 juta buat Masjid Al-Hikmah. Itu subhanallah menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sebab niat. Jadi mulai nih Bu, ya. Kita mulai sedekah setiap malam dari mulai 21 malam 21 sampai nanti tanggal 30. Ibu-ibu sedekah 5.000 saja misalnya, atau boleh lebih dari itu. Saya meminimalkan, paling minimal. Berarti ibu-ibu pahalanya seperti ibu-ibu 5.000 dikali 83 tahun. Jadi berapa tuh? Banyak banget kan? Subhanallah. Bu, yang namanya amal soleh itu harus kita targetkan. Harus kita tulis di list, coba di list. Amalan-amalan yang mau dilakukan, sedekah. Ya. Amalan-amalan yang mau dilakukan, salat malam. Amalan-amalan yang mau dilakukan, berzikir, lisannya dremimil dengan zikir apa tadi? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan di 10 hari terakhir Ramadan Bu, kalau bisa ada sesuatu di dalam hati ibu, lepaskan. Ada ibu-ibu misalnya belum mampu memaafkan orang lain, misal, maka minta kepada Allah, ya Allah, ini yang menjadi tanggungan, ganjalan. Saya pernah Bu berjumpa dengan seorang ibu ketika mengisi masjid di Prambanan. Saya sudah berada di mobil tuh, saya masih ingat, sore-sore waktu itu ngisi, saya sudah ada di mobil, ibu-ibu ngejar saya, ustazah, saya buka kaca mobil, iya ibu, ada apa? Beliau bilang, ustazah, saya itu pernah didolimi oleh orang, katanya gitu ya. Terus rasanya tuh di hati tuh ada kayak apa ya, mangkel gitu ya. Nah, ini kan mau masuk Ramadan, gimana caranya biar bisa saya lepas itu, karena ini sangat-sangat mempengaruhi ibadah saya. Ya subhanallah, saya pengen itu sudah saya lupakan. Saya bilang, Bu, minta sama Allah. Allah dat yang maha melupakan itu semuanya. Minta sama Allah, sudah lepaskan. Yang namanya sulit memaafkan tuh beban Bu. Ya, ingat Bu, saya bilang ke ibu itu, ingat Bu, kita semuanya adalah hamba Allah yang berdosa kepada Allah. Setiap hari kita melakukan dosa, baik yang disadari ataupun tidak. Dan Allah yang maha memberikan maaf kepada kita juga memaafkan kita. Masa kita gak mau memaafkan orang lain? Ibu itu nangis, saya masih ingat ya, masya Allah. Lihat Bu, ada orang-orang itu yang subhanallah memaafkan, rasanya kalau keinget kejadiannya katanya rasanya sulit ya. Sudah, lepaskan. Itu menjadi beban dalam kehidupan ibu-ibu, menjadi pikiran, sudah ya. Kalau misalnya dianya
hatinya terus mendolimi kita, doakan. Allah itu maha baik. Jadi yang namanya memaafkan seseorang itu, ibu-ibu, gak harus di hari lebaran. Sebelum di 10 hari terakhir Ramadan itu mulai. Lepaskan satu-satu. Ya Allah, saya memaafkan. Walaupun dia belum minta maaf ke saya, ya Allah, saya sudah maafkan. Sudah. Ya, ya Allah, fulana pernah mendolimi saya maafkan. Ya Allah, fulan pernah mendolimi saya maafkan, ya Allah. Subhanallah. Orang-orang yang punya hati bersih itu, bu, subhanallah, bu, besok di akhirat adalah orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah. Akan dipanggil tuh spesial rombongan orang-orang yang punya hati bersih. Subhanallah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang punya hati jernih, hati bersih, ayo masuk duluan, masuk ke surga. Kita pengen enggak begitu, Bu? Pengen. Maka dari itu yuk kita coba untuk melepaskan beban-beban kita di 10 hari terakhir Ramadan ini dengan banyak-banyak memaafkan kesalahan saudari kita. Baik, kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir Ramadan ini? Sudah baca Al-Qur'an, sudah sedekah, sudah berzikir, boleh juga ibu-ibu datang di kajian. Kalau misalnya biasanya kan ada ya, Bu ya, habis tarawih biasanya ada kultum misal, atau misalnya ada beberapa masjid yang mengadakan tarawihnya 2 kali malam hari, ya enggak apa-apa, ada pengajiannya kita dengarkan, bertolabul ilm, kita bisa menuntut ilmu. Tapi kalau misalnya kita enggak ke masjid, kita di rumah, gimana menuntut ilmunya? Ya dengarkan tausiah-tausiah dari ustaz, catat baik-baik, itu sudah termasuk dalam tolabul ilm. Jadi di malam Lailatul Qadar, malam 10 hari terakhir Ramadan, gunakan juga waktu untuk menuntut ilmu, karena kita akan diganjar oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah, kita menuntut ilmu dalam kurun 83 tahun. Yang masih punya ibu, berbakti kepada ibunya. Ya, ini penting banget nih, subhanallah. Yang namanya berbakti kepada kedua orang tua itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang masih punya ayah, berbakti kepada ayahnya. Yang punya suami, berbakti kepada suaminya. Subhanallah, wanita-wanita yang berbakti kepada suaminya dan suaminya ridha ketika ia meninggal dunia, maka baginya surga. Lihat, Bu, yang namanya itikaf itu sunnah. Itikaf itu apa? Sunnah. Ibu-ibu kalau izin ke suaminya, sayangku, beb, panggilnya siapa? Ya, boleh enggak saya itikaf di masjid? Suaminya bilang gini, "Ndak usah, Ndak," gitu ya. Manggilnya Dinda. "Ndak usah, Ndak, di rumah aja." Ibu-ibu gak boleh ngotot, itikaf aja gak boleh, ini kan gini-gini. Subhanallah, Bu, itikaf itu sunnah. Perintah suami apa? Wajib. Dahulukan yang wajib. Ya, subhanallah. Untuk puasa sunnah saja kita harus izin ke suami. Untuk beretikaf kita harus izin ke suami. Jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Berbaktilah kepada suami kita, ibu-ibu, karena mereka adalah surga kita atau neraka kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya istri-istri salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang diberikan malam Lailatul Qadar. Karena sungguh di malam Lailatul Qadar itu malaikat turun ke muka bumi ini, dan jumlah mereka kata para ulama lebih banyak daripada al-hasa fil ard, batu-batu kerikil yang ada di muka bumi ini. Jadi malaikat tuh jumlahnya bukan 10, Bu, tapi banyak. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah dikabarkan oleh Jibril, malaikat yang ada di langit itu antara jari dan jemari pasti di situ tuh ada malaikatnya, dan langit itu sudah berat banget. Nanti besok malam Lailatul Qadar diturunkan ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang bisa merasakan malam Lailatul Qadar itu, ibu-ibu akan merasakan sebuah ketenangan. Ibu-ibu akan merasakan lezat beribadah. Gak ada berat. Rasanya adem ayem loh jinaweh malam itu. Angin itu spoi-spoi. Itu angin spoi-spoi. Gak terlalu kencang, gak panas hawanya. Ya. Bagaimana? Apakah kita sibuk mencari? Kayaknya ini Lailatul Qadar bukan ya? Kayaknya ini Lailatul Qadar bukan. Gak usah dicari. Kalau memang kita gak merasakan, gak apa-apa. Yang penting fokus 10 hari terakhir Ramadan, ibu dapet tuh Lailatul Qadar. Dah. Tapi kalau misalnya pas ibu ke masjid, kok kayaknya tuh adem banget gitu ya? Rasanya tenang. Allah kasih ketenangan hati untuk hamba-hambanya saking banyaknya malaikat yang turun ke muka bumi ini. Subhanallah. Sampai kapan malaikat akan naik lagi ke atas langit? Sampai adzan subuh berkumandang. Hatta yatla'il fajr. Sampai fajar sadiq itu telah terbit. Ya, artinya adzan subuh berkumandang baru malaikat naik lagi. Masya Allah. Jadi Bu, ibu-ibu nanti besok ketika datang malam Lailatul Qadar, gunakan sebaik-baiknya kesempatan untuk beribadah. Paginya kata Rasulullah SAW, diantara tandanya
malamnya Lailatul Qadar, paginya tuh matahari enggak terlalu menyilaukan ya, adem rasanya. Ibu-ibu bisa enggak merasakan enggak matahari silau dan enggak? Bisa ya. Kalau misalnya paginya tuh enggak menyilaukan, berarti malamnya tadi malam Lailatul Qadar. Ya subhanallah. Sehingga orang-orang yang dia mengisi 10 hari terakhir Ramadan dengan malam-malam yang apa yang ia gunakan maksimal untuk beribadah, pasti dia akan dapatkan itu. Ya masyaallah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini kita akan membahas sedikit lagi untuk itikaf para wanita. Apa syaratnya? Satu, dia sebagai statusnya sebagai seorang muslimah. Jadi enggak boleh orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang bukan muslimah dia itikaf, enggak boleh. Yang kedua, dia sudah balig. Ya, balig itu artinya berarti ada para ulama, sebenarnya para ulama menekankan bukan hanya balig, mumayyiz sudah dapat. Bedanya apa ustazah balig sama mumayyiz? Mumayyiz itu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Biasanya usia 7 sampai 10 tahun itu mumayyiz. Balig itu kalau dapat haid, kalau perempuan. Ya, jadi ada yang mengatakan syaratnya itikaf itu balig, ada yang mengatakan mumayyiz. Ya, sudah boleh itikaf. Yang ketiga, yang namanya itikaf di masjid itu suci dari haid dan nifas bagi para perempuan. Yang keempat, wanita kalau pengen itikaf di masjid, punya suami harus izin ke suaminya. Kalau suaminya tidak memperbolehkan, jangan kita ngeles-ngeles. Pak, itikaf aja gak boleh kan, ibu gak akan kemana-mana. Pak, cuman ke masjid. Ya. Kata suaminya, bu, saya tuh senang lihat ibu. Ya, setiap menit saya senang lihat ibu gitu ya. Ya sudah, kita gak apa-apa, kita di rumah. Ya, Masya Allah. Yang kelima, ya, jangan sampai kita berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Jadi memang ada tempat khusus untuk itikaf itu, khusus bagi ibu-ibu, khusus bagi bapak-bapak. Baik, kemudian yang keenam, hindari pakai parfum. Ya, ini banyak ibu-ibu kalau keluar rumah semprot sana, semprot sini, sampai bapak-bapak jarak 1 meter tuh masih nyium gitu ya. Nanti kalau kita pakai parfum tercium oleh kaum laki-laki, kita gak dapat mencium baunya surga. Ya. Dan yang ketujuh, ada jalan yang berbeda, pintu masuknya berbeda antara bapak-bapak dan ibu-ibunya gitu ya. Baik, kemudian selanjutnya ibu-ibu, untuk itikaf di masjid bagi kaum wanita ya, harus niat. Ini yang paling penting. Ibu-ibu kadang duduk di masjid gak niat, itu bukan dihitung itikaf. Niatnya bagaimana ustazah? Niat dalam hati, ya Allah saya mau itikaf, sudah ditulis oleh Allah itikaf. Tapi kalau gak niat bagaimana? Kalau gak niat gak dihitung itikaf. Ibu-ibu duduk 2 jam, 3 jam, 4 jam di masjid, niat, dan Allah maha mendengar apa yang ada dalam hati kita, Allah catat sebagai itikaf. Ini paling penting nih bu, karena banyak ibu-ibu saking semangatnya itikaf duduk sampai lupa niat. Ya subhanallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya dimudahkan di 10 hari terakhir Ramadan ini untuk bisa beretikaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina wa dhahaba ghumumina wa humumina. Allahumma اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.